Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du ma'asyiral muslimin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa, sejarah manusia pilihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk atau masih masuk pada permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam Islam antara pertengahan dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah adalah Asadullah, singanya Allah. Siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Bagaimana kisah masuk Islamnya Hamzah ini? Dan bagaimana pengaruh Hamzah di dalam Islam? Kemudian bagaimana jihadnya? Dan bagaimana wafatnya? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini tentang Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kita tahu bahwa Abdul Muttalib itu memiliki anak secara keseluruhan itu sekitar 17. 10 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Dan mereka adalah paman-paman dan bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian mereka yang meninggal sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ada juga yang paman-paman Rasul itu masih hidup sampai diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Baik dari paman ataupun dari bibi. Tetapi dari paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 10 dari keturunan Abdul Muttalib itu yang hidup sampai diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul, 4 orang. 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin, Hamzah yang kita akan bahas, dan yang kedua Abbas ibn Abdul Muttalib. Adapun yang kafir dibagi dua, kafir yang memusuhi Rasul Abu Lahab dan kafir yang tidak memusuhi Rasul bahkan cenderung membela dakwah Rasul Abu Talib. Inilah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa Hamzah ini? Hamzah adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf dan turunannya sampai kepada Adnan dan begitu seterusnya. Sebenarnya Hamzah ini bukan hanya sekedar paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia juga adalah saudara sepersusuan Nabi. Di satu sisi saudara sepersusuan, tapi sisi lain Hamzah ini adalah paman Nabi dan sama-sama yatim. Makanya kemudian disusukan di
satu wanita sehingga menjadi anak susu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama disusukan kepada seorang wanita yang bernama Tuwaibah. Tuwaibah ini dulunya budaknya Abu Lahab. Ketika Rasul lahir dimerdekakan. Lah Tuwaibah inilah yang kemudian mengangkat anak susuan diantaranya Hamzah, kemudian Abu Salamah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi saudara sesusuan semua. Adapun kehidupan di zaman jahiliyah, jadi Hamzah ini orang awam, dia nggak peduli dengan orang-orang Quraisy. Jadi dia hanya berburu saja, dia suka berburu gitu saja orang. Jadi setiap hari dia latihan memanah, latihan berkuda, latihan menombak, dan suka berburu. Anehnya yang diburu itu bukan seperti kita berburu. Kalau antum berburu apa? Ayam kampung. Kalau Hamzah ini buruannya adalah asad, singa yang diburu, berburu singa. Makanya dia selalu menggunakan mantel dari kulit singa, karena yang diburunya adalah singa. Wajar kalau kemudian gelarnya disebut Asadullah. Asadullah itu artinya singanya Allah dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bagaimana masuk Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib? Begini ceritanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 setelah diangkatnya beliau menjadi nabi dan sudah punya markas di Daril Arqam ibn Abi Arqam. Jadi Hamzah ini suatu ketika berburu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu pergi ke Bukit Safah. Tiba-tiba di perjalanan ke Bukit Safah datang Abu Jahal, Fir'aun yaumati. Tiba-tiba mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang kasar sekali. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diam saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu memberikan contoh terbaik. Rasul diam. Karena tahu bahwa kalau dilayani percuma. Melayani Abu Jahal. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, rupanya di situ ada budaknya Abdullah ibn Zada'ah. Mendengar, menyaksikan bagaimana Abu Jahal itu maki-maki Nabi. Hamzah ini baru pulang dari perburuan. Berjumpa pula dengan budaknya Abdullah ibn Zada'an. Kata budaknya Abdullah ibn Zada'an diceritakan. Ya Hamzah ponakanmu, si Muhammad itu, tadi aku melihat dicaci maki oleh si Abu Jahal. Dengan makian yang kasar sekali. Oh, hitam dia. Naik darahnya. Padahal Hamzah ketika itu masih musyrik, belum masuk Islam. Ya. Maka dicarinya Abu Jahal ini, rupanya Abu Jahal ketika itu berada di sekitar Ka'bah bersama orang-orang kafir Quraisy di situ. Tidak pikir panjang ikhwatu fiddin, datang saja Hamzah kepada Abu Jahal. Langsung memukulkan busurnya ke kepala Abu Jahal sehingga darah mengalir dari kepalanya. Tidak ada bicara, tidak ada basa-basi. Datang ambil busur tepuk kepalanya Abu Jahal. Kemudian Hamzah tiba-tiba mengatakan, kenapa engkau mencaci maki keponakanmu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ala dini, sementara saya berada di atas agamanya, padahal belum masuk Islam. Ya. Karena ingin membela siapa? Ponakannya kan itu.
kenapa kau berani mencaci maki ponaan sementara aku berada di atas agamanya? Masuk Islam aja belum? Jadi Hamzah itu betul-betul membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada orang Quraisy yang hendak menyerang Hamzah. Ketika melihat tokoh mereka Abu Jahal diserang kepalanya sehingga berdarah, tapi Hamzah menantangnya, kalau engkau benar berani kepadaku pun ku bunuh hari ini juga. Akhirnya tidak berani. Orang kenal siapa Hamzah di tengah-tengah orang-orang. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Hamzah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Hamzah agar masuk ke dalam agamanya. Awalnya ditolak, tetapi terus menerus Rasul mengajak ke dalam Islam. Akhirnya dilembutkan hatinya, Hamzah pun bersyahadat. Maka dengan masuk Islamnya Hamzah menjadi goncang orang-orang Quraisy itu. Karena 6 bulan setelahnya Umar juga masuk Islam setelah Hamzah. Makin keras kan gitu ya permusuhan orang-orang Quraisy ke dalam Islam. Masalahnya preman-premannya yang dikenal orangnya disegani, ditakuti gitu ya, pemberani gitu. Semua dapat hidayah. Yang selama ini sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy itu, justru mereka dapat hidayah. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Hamzah masuk Islam, maka Hamzah pun salah satu orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama kaum muslimin. Kemudian dia pun dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat Ansar namanya Zaid ibn Harith. Lah kita tahu bahwa ketika itu belum ada peperangan antar kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Lah yang pertama kali disuruh memimpin perang adalah Hamzah. Dialah yang pertama kali memimpin perang dalam syariah. Syariah itu pasukan yang tidak dipimpin Rasul sebelum tragedi Badar. Dia orang yang pertama kali memimpin perang. Ketika itu dia membawa 30 orang hendak menghadang orang-orang Quraisy yang datang dari Syam, jumlahnya 300 orang. 30 lawan 300. Tapi Hamzah tidak gentar. Begitulah Islam. Perang Badar 300 melawan 1000. Ya kan? Perang Khandaq 3000 melawan 10000. Ini Hamzah bawa pasukan 30 lawan 300. Tapi mereka tidak gentar karena kemenangan bukan karena banyaknya jumlah. Tapi kemenangan ditentukan karena izin Allah Subhanahu wa taala dan keberanian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika betul-betul tercetus perang Badar, maka seolah-olah Badar itu milik Hamzah. Karena yang menguasai lapangan dalam perang Badar itu adalah Hamzah. Luar biasa dalam perang Badar itu. Karena orang yang pertama kali membunuh orang kafir adalah Hamzah. Belum ada orang Islam membunuh orang kafir. Karena belum ada peperangan kan? Hamzah lah yang pertama kali membunuh orang kafir namanya Al-Aswad ibn Abil Asad Al-Makhzumi. Bunuh dia sebelum tragedi perang Badar itu. Karena ketika itu Al-Aswad ibn Abil Asad hendak merampas sumur Badar, tempat base campnya kaum muslimin dalam perang itu, tapi dihadang oleh Hamzah dan dibunuhnya sekali tebas mati. Baru ketika kemudian betul-betul terjadi perang Badar, maka Hamzah adalah salah satu jagoan daripada jagoan-jagoan yang dikeluarkan oleh Rasul untuk bermubarazah, adu tanding. Jadi ketika itu kan orang-orang musyrik mengeluarkan beberapa orang yang dianggap jagoan-jagoan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Seperti Syaibah ibn Rabi'ah, Utbah ibn Rabi'ah, Handalah ibn Abi Sufyan. Itu jagoan-jagoannya orang-orang musyrik itu.
Maka ketika itu orang-orang Ansor, tiga sahabat Ansor maju. Tapi orang musyrik Quraisy tidak mau. Kami tidak mau melawan kalian. Kami tidak kenal kalian. Kami hanya ingin melawan abna umumatina, anak-anak paman kami saja. Keluarkan dari Quraisy, jangan dari Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih ketika itu pertama Hamzah dikeluarkan. Kemudian Zaid ibn Harithah dan yang paling kecil masih remaja Ali bin Abi Thalib. Dan Hamzah berhasil membunuh Syaibah ibn Rabi'ah. Kemudian Ali radhiyallahu an juga sama berhasil membunuh lawan musuhnya, termasuk juga Zaid ibn Harithah. Artinya dalam mubarazah kaum muslimin sudah dimenangkan. Karena minimalnya ketika para jagoan ini dikalahkan itu sudah membuat ciut pasukan. Maka ketika betul-betul terjadi perang Badar, maka seolah-olah Badar itu milik Hamzah. Hamzah sangat luar biasa dalam perang ini sehingga Allah taklukkan orang-orang kafir Quraisy, bahkan 70 dari kafir Quraisy menjadi tawanan kaum muslimin dan perang pun dimenangkan. Sehingga dendamnya kepada Hamzah orang-orang Quraisy luar biasa. Ada yang mengatakan Zubair ibn Mut'im punya budak namanya Wahsy. Ada yang mengatakan bahwa Wahsy itu budaknya Hindun, istri daripada Abi Sufyan. Wallahu a'lam, yang jelas bahwa apakah Zubair bin Mut'im ataukah Hindun, sama-sama keluarganya terbunuh dalam perang Badar oleh Hamzah. Makanya kemudian mereka mengatakan kepada Wahsy budak ini, ahli tombak ini, ya Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, maka sebagai imbalannya kau akan merdeka dan diberikan imbalan sekian dan sekian. Maka dari situ Wahsy pun semangat ingin mengincar Hamzah. Ketika betul-betul terjadi perang Uhud, jadi perang kekalahan kaum muslimin. Di awal peperangan kan kaum muslimin menang. Dan Hamzah luar biasa dalam peperangan itu. Sehingga ketika itu Wahsy tidak ikut terlibat peperangan sama sekali. Wahsy itu hanya bersembunyi karena dia tidak hendak ikut perang melawan orang-orang Islam. Dia hanya membidik Hamzah saja. Hamzah tahu ada Wahsy. Tapi Hamzah mengira Wahsy ini alas, siapa Wahsy ini? Tidak dikenal kepahlawanannya. Jadi dianggap enteng oleh Hamzah. Makanya dalam peperangan itu tidak boleh menganggap enteng siapa. Walaupun Anda seorang jagoan gitu ya. Tidak boleh dalam peperangan menganggap enteng siapapun. Karena Hamzah ketika menganggap enteng Wahsy, Wahsy lah yang membunuh dia. Karena dianggap enteng biasa saja, enggak mungkin macam-macam gitu ya. Karena bukan tentara. Tiba-tiba Wahsy sudah memegang tombaknya. Ketika ada kesempatan, maka Wahsy pun melempar tombak dan persis mengenai Hamzah. Dengan sebab itulah kematian Hamzah. Dan lebih parah lagi, Hindun datang, kemudian membelah perutnya, diambilnya usus-ususnya, dibuat gelang, kalung dan anting, bahkan dimakan darahnya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ketika terjadi banjir di negeri Saudi dan mengenai para syuhada Uhud, yang namanya pasir kena air, maka pasir itu akan mengangkat ke permukaan sehingga jasad-jasad para syuhada Uhud 14 tahun yang silam ngapung ke atas. Dan oleh kerajaan Saudi kemudian dipindah kuburan. Dan subhanallah, jasad para sahabat masih utuh. Tidak ada yang dimakan. Biasanya kalau sudah puluhan tahun kan tinggal tulang belulangnya kan. Bahkan masih dikenali ini Hamzah dari bekas jahitannya di perut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Hamzah pun terbunuh oleh Wahsy. Dari situ dah Nabi SAW sedih banget. Bagaimana tidak? Dia paman, sekaligus saudara sepersusuan, sekaligus orang yang betul-betul memiliki pengaruh dalam Islam sama dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu. Makanya sedih.
Ketika kemudian Allah takdirkan pembunuh Hamzah Wahsy ini masuk Islam, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul kalau melihat Wahsy teringat pamannya Hamzah. Sehingga dia mengatakan kepada Wahsy, palingkan wajah, jangan pernah aku menatap wajah. Makanya Wahsy itu kalau hidur apa hadir di majelis taklim Nabi itu paling belakang duduk, paling kiah. Supaya Nabi tidak lihat. Ya. Kenapa? Karena Nabi selalu terbayang siapa? Hamzah. Selalu terbayang Hamzah. Kalau sekarang orang cari tiang, nyandar. Ya. Lu cari tiang Wahsy sembunyi ya. Nah, sekarang cari tiang ya apa itu? Bahaya. Sudah mati? Belum. Baik, kembali. Intinya bahwa kemudian Wahsy pun berjanji karena dia telah membunuh orang yang paling dicintai Rasul, Hamzah ibn Abdul Muttalib, maka dia pun ingin membunuh orang yang paling dibenci Rasul. Siapa? Musailamah al-Gaddah. Maka ketika terjadi perang Yamamah di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka ada perang yang disebut dengan Hadiqatul Maut, kebun kematian. Ada kisah tentang kebun kematian. Karena ketika tentara Khalid bin Walid dan tentara kaum muslimin menyerang Yamamah, pasukan Musailamah al-Kadzdzab, mereka terdesak kalah kemudian masuk ke kebun. Kemudian mereka membentengi diri di kebun itu. Sehingga kaum muslimin susah untuk menerobos kebun itu karena ada bentengnya. Sampai akhirnya Allah takdirkan benteng Musailamah pun roboh, maka kaum muslimin berhasil masuk ke dalamnya dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Dulu dia membunuh orang yang paling dicintai Rasul, sekarang dia membunuh orang yang paling dibenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kemudian Hamzah masuk Islam, kemudian Umar pun masuk Islam, dan sedikit demi sedikit para sahabat menjadi berani karena ada dua orang yang kuat masuk Islam, mulailah para sahabat banyak yang berani beribadah terang-terang. Karena di backingi bahasa kitanya ya, ada backingnya. Nah kalau macam-macam ada Hamzah sama Umar. Gitu. Jadi mereka bisa leluasa. Lah akhirnya kemudian orang-orang musyrik ini mulai agak kikuk untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terpaksa akhirnya kaum musyrikin pun, orang-orang musyrik Quraisy ini harus tanazul. Tanazul itu artinya sudah tidak memberlakukan dengan cara kekerasan lagi. Mulai mencoba dengan sistem dialog. Apalah kita berdialog. Diutuslah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang diutus adalah pemimpin daripada orang-orang Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah disuruh untuk berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kau datang kepada si Muhammad itu, ngomong baik-baik, maunya gimana? Maka berangkatlah Utbah ibn Rabi'ah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Utbah ibn Rabi'ah? Dia mengatakan, ya Muhammad, in kunta turidu malan, kalau engkau ingin harta banyak, jama'na min amwalina takun agnan nas, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami dan engkau menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah orang Quraisy. Kemudian kata Utbah, wa in kunta turidu malikan malaknaka iyan. Tapi kalau engkau ingin menjadi penguasa, ingin menjadi raja, maka kami akan jadikan engkau pemimpin kami dan raja kami. Asal berhenti dari dakwahmu, gabung dengan kami.
wa in kunta turidu nisa'an jawaznak bi ajmali fatati Quraisy. Kalau memang engkau ingin seorang wanita, kami akan carikan wanita tercantik dari wanita-wanita Quraisy, kami nikahkan dia dengan kamu. Wa in kunta majnunan allajna. Kalau engkau memang gila, kami carikan tabibnya, kami obati. Ah, silakan. Memilih mana? Kalau dai zaman sekarang ditawari kayak gitu, okelah. Mana-mana rumah? Mana hartanya? Jadi saya jadi dai lah. Gitu. Jadi pengusaha saja lah. Mental Rasul bukan mental kerupuk kayak kita. Mental baja. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggubris tawaran-tawaran itu. Sampai Utbah ibn Rabi'ah ngomong sampai akhirnya berhenti sendiri. Ketika Utbah ini berhenti, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Utbah, kau dari tadi bicara, aku dengar. Sekarang gantian kita bicara." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan izin untuk bicara, Rasul tidak bicara dengan retorika pembicaraan yang dilakukan seperti Utbah bin Rabi'ah, tidak. Dia langsung membaca Quran. Itulah Rasul. Rasul tidak banyak ngomong, langsung membaca Al-Quran. Kata Nabi, "Ya Aba Al-Walid, fasma minni, dengarkan kata-kata." Kemudian Rasul mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran fa'arid. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'. Wa qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'unana mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amil." Hamim, Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaannya dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan, dan mereka berkata, "Hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itulah lakukanlah sesuai kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai dengan kehendak." Ketika Rasul membacakan ayat ini, "Hasbuka ya Muhammad, hasbuk." Cukup, cukup, cukup. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, "Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa Tsamud." Kalau mereka orang-orang kafir Quraisy itu berpaling dari dakwahku, nanti akan datang kepada mereka halilintar yang pernah halilintar itu menghancurkan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Mendengar kehancuran kaum 'Ad dan Tsamud, ketakutan Utbah ini, "Hasbuka, hasbuka ya Muhammad, cukup, cukup wahai Muhammad." Dan dia tahu bahwa Nabi ini kalau berdoa mustajab. Nah, dari sini Utbah terpengaruh dengan bacaan Quran yang dibaca Nabi. Sehingga ketika dia pulang kepada kaumnya, kaumnya menunggu-nunggu kabar. "Ah, macam mana keputusanmu dengan dia? Apa-apa, kira-kira apa-apa?" Tetapi mereka mengatakan, "Ya Utbah, aku lihat wajahmu berbeda ketika engkau pulang dan ketika engkau berangkat. Ada apa dengan kamu?" katanya. "Kau tersihir dengan si Muhammad ya?" Tiba-tiba Utbah ini justru malah kemudian membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, gimana aku mau menyalahkan dia? Sementara kata-katanya, maksudnya Al-Quran yang dibaca, itu memang kata-kata yang luar biasa.
yang tidak dimiliki siapapun. Setiap kami mendengar kata-katanya menjadi nikmat, menjadi lezat. Dan kami menambah mendorong untuk semakin mendengar. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Anta masyhur, kau sudah disihir sama si Ma'an." Dibilang disihir gitu. Akhirnya ma'asyiral muslimin, diutus lagi orang lain untuk berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang ini kepada Rasul dan mengatakan, "Sudah gini saja. Bagaimana kalau kita berdemokrasi sajalah? Engkau tuh kau coba dulu sembah Tuhan kami setahun. Nanti tahun depan kami sembah Tuhanmu setahun juga. Kalau cocok, kau yang ikut agama kami atau kami yang ikut agama kalian? Demokrasi kan gitu." Maka Nabi SAW terdiam sampai turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Orang-orang kafir, tak mungkin saya sembah sembahan kalian, sebagaimana kalian tak mungkin juga menyembah Tuhan yang saya sembah. Di ujung ayat lakum dinukum waliyat. Jadi mereka berusaha untuk tanazul, berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bisa juga. Akhirnya kemudian mereka pun kembali melakukan kekerasan kepada kaum muslimin. Dari situlah maka banyak kemudian sahabat yang terkena kekerasan, terutama budak-budak yang masuk Islam seperti Bilal, Khobab ibn Rabah, ya Zunairah, dan beberapa budak lainnya mendapatkan kekerasan yang hebat dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga Abu Bakar harus datang memerdekakan mereka semuanya, menyelamatkan nyawa mereka demi agama. Akhirnya kemudian belakangan karena sudah tidak tahan, Nabi pun memerintahkan mereka untuk hijrah pertama kali ke mana? Ke Habasyah. Berangkatlah kaum muslim, termasuk juga Hamzah. Dan yang pertama keluarga yang hijrah ke Habasyah siapa? Keluarga Nabi, Ruqayyah dan suaminya Uthman ibn Affan radhiyallahu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatul fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong beradab, berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,